wabarakatuh. Halo guys, pada hari ini saya mau coba apakah benar menghafal Quran itu sangat mudah, apakah benar Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Inilah dengan konsep yang terbaru, yaitu metode meremelek ya. Kita ini memang agak lucu, tapi itulah kita belajar lucu, belajar senang, belajar serius, bergabunglah dalam satu metode. Dan ini saya temukan sebuah refleksi diri selama menjadi pengajar, menjadi santri, menjadi siswa. Betapa indahnya kalau kita tahu cara menghafal Quran. Dan pada pagi hari ini, objeknya adalah anak-anak kelas 6A SD Tialamana tahun pelajaran 2019-2020. Mohon doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita mau coba metode hafal Al-Quran dengan cepat. Insya Allah dengan waktu 1 menit kita bisa hafal 1 ayat ya. Caranya gini, kalau kamu mau hafal Quran yang cepat, niatin karena Allah. Karena ini mukjizat dari Allah yang masih ada, diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan ini masih kita pegang. Ini mukjizat akan selamanya berada di tangan kita dan akan menjadi penolong kita kalau kita rajin membaca dan juga hafal lagi menghafalkannya. Suatu saat nanti kalian akan menaruh mahkota di atas kepala orang tua kalian jika kalian menjadi hafiz Quran. Kuncinya adalah rajin ya, atau sungguh-sungguh. Ijhad wala taksal wala taku gofilan fanadamatul uqba lima yatakasa. Bersungguh-sungguhlah kalian, jangan malas, karena kalau kamu malas, kamu akan menyesal. Ya. Sama halnya, misalnya, ya Allah, nanti hari kiamat nanti ditanya berapa hafal Quran yang kamu hafal. Nanti kamu akan protes, ya Allah, saya cuma sedikit. Nah, kamu hidup kemana aja? Padu diajarin sama Pak Riki, metode meremelek. 1 menit, 1 ayat. Mau coba? Caranya, kamu lihat tulisannya. Kita sama-sama melafalkannya, melihat tulisannya sebanyak 5 kali. Habis itu kita merem semuanya sebanyak 5 kali, baru melek lagi yang kedua kalinya, kamu akan menjadi hafiz Quran. Amin. Yakin bisa? Yakin. Ini mujizat. Ini Bapak udah tes dan kita lihat prakteknya hari ini. Hari ini kita akan sama-sama, dan anak-anak belum ada yang hafal, walaupun ada 1-2 anak saja yang hafal Al-Waqiah. Kita buka surat Al-Waqiah. Siap semuanya? Lihat tulisannya, lihat tulisannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat tulisannya, lihat tulisan. Ingat kuncinya di situ. Lihat tulisannya. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. 1 kali, yang kedua. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Yang ketiga. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Ayo Luna lihat tulisannya. Biar hafal, hafal itu tidak hanya hafal saja, tapi tulisannya nanti kamu hafal juga. Yang keempat. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Yang kelima terakhir, siap. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Semuanya merem karena udah 5 kali. Siap, tidak ada yang bercanda, serius. 3, Bapak dulu ya. 2, 1. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Yang kedua, idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil
Yang ketiga, idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Yang keempat, idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Yang kelima, idza waqa'atil waqi'ah. Idza Bismillah, buka matanya semua. Ini bukan sulap, bukan sihir. Kita tes, tidak ada yang lihat tulisan. Pasti kalian hafal. Ini semenit waktunya. Satu, ayat pertama. Dua, tiga. Iza waqa'atil waqi'ah. Sempurna. Allah Akbar. Allah Akbar. Percaya kan? Percaya. Percaya enggak? Lanjut ayat kedua. Yes. Lihat tulisannya makanya. Kamu yakin Allah pasti tolong kamu. Siap? Lihat tulisannya aja. Lihat tulisan. Siap? Siap semuanya? Siap. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Ada kol-kola di situ. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Konsentrasi, pasang telinga, pasang mata, lihat. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Yang ketiga, laisa li waqa'atiha kadzibah. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Yang keempat, konsentrasi, lihat tulisannya dulu, jangan merem dulu, lihat tulisan. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Yang kelima, terakhir, lihat tulisannya. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Oke, merem semuanya guys, merem. Ya, Bapak berbagi ilmu, berbagi pengalaman, insyaallah kalian dimudahkan mengamalkannya. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Bagus. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Yang ketiga, laisa li waqa'atiha kadzibah. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Yang keempat, laisa li waqa'atiha kadzibah. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Yang kelima, laisa li waqa'atiha kadzibah. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Bismillah, buka matanya. Ayat kedua, ini mukjizat, bukan sulap, bukan sihir. Usaha kalian, manjada wajada. Ayat kedua, dalam waktu 1 menit tadi kalian hafal. 1, 2, 3. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Amazing, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba tes 1 sampai 2 aja dulu. Enggak usah lihat, merem semuanya atau lihat aja langsung lihat. Oke, lihat ke sini ke depan. Ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Iza Subhanallah. Ini benar buktinya. Ya, jadi sederhana saja metode meremlek sangat membantu kamu. Asal kamu mau rajin. Sambil nunggu guru bisa nunggu, sambil hafalin, sambil nunggu waktu bel, sambil nunggu waktu masuk sholat, semuanya pasti kamu bisa. Insya Allah. Tinggal kamu lanjutin. Sama, Bapak udah kasih kuncinya. Ini kunci mobil, mau dijalanin apa enggak? Tinggal kamu jalanin, atau kamu diemin, atau kamu jual. Ya, paham? Ini kamu jalanin, insya Allah, gak ada susahnya. Ya, bisa semuanya? Bisa.